Tuan Pendakwaraya boleh mulakan perkara ini sekarang. Baik yang berhormat Tuan Hakim. Saudari siapa nama? Aku tanya nama saudari, apa tidak dengar? Namaku? Mau apa tanya namaku? Jika saudari tidak mau memberi nama saudari, saudari akan ditahan. Dan akan ditimbangkan lagi perkara ini sampai mendapat keputusan daripada mahkamah. Ditahan? Ya, aku ditahan karena sebab dia. Aku bencikan dia. Dia siapa? Dia yang mengusang. Diam. Dari itulah sebabnya saudari bunuh dia. Bunuh dia? Aku tidak ingat. Aku tidak ingat. Ya, dia pukul anakku sampai jatuh ke bumi. Kemudian dia datang. Dia datang. Dia datang makin dekat padaku. Anakku. Anakku. Mana anakku? Anakku mana? Anakku. Yang berhormat Tuan Hakim, menurut pendapat saya, disaksikan dengan kelakuan dan perkataannya, perempuan ini nampaknya sudah kehilangan akal. Dari itu, tidak sepatutnya bagi dia disiasat sekarang. Saya pikir lebih baik dihantarkan ke rumah sakit untuk diperiksa penyakitnya. Saya bersetuju dengan perkataan peguam itu. Yang demikian, pembicaraan akan ditangguhkan pada suatu masa yang ditetapkan kelak. Mahkamah bersurai. Betul, Tuan Hakim. Perempuan itu otaknya ada terganggu sedikit. Bolehkah dia baik, Tuan Doktor? Karena semacam ini, saya tidak boleh pastikan. Boleh jadi dia baik, boleh jadi tidak. Tapi walau bagaimanapun, saya cuba membaikkan dia. Coba Tuan Doktor bertanya kepada dia dan siasat lebih halus lagi. Dia tidak hendak berkata sepatah pun kepada saya. Tapi, mengapa Tuan Hakim mesti ambil berat pada perempuan itu? Sebab, dulunya saya ada mempunyai seorang sahabat serupa dengannya. Jika sekiranya perempuan itu sebenarnya sahabat Tuan, apa kata Tuan Hakim? Apa nak saya katakan? Saya cuma berharap daripada dia saja. Bolehkah Tuan ceritakan hal dia sedikit kepada saya? Oh, maafkan saya jika ada tersinggung rasa sulit Tuan. Tetapi sebaliknya, jika saya dapat puncanya, harus juga saya boleh membaiki dia dengan segera. Ya. Boleh jadi betul bagaimana perkataan Tuan itu. Kalau begitu, lebih baik saya ceritakan kepada Tuan. Kira-kira 2 tahun yang lalu. Ra 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 ra.
kembang wangi, kumbang pun tertawan. Ini cinta berbalasan. Makcik, makcik dua menunggu kau pulang. Jamil, ayahmu sudah pulang. Dia tadi bertanya kau, baik lekas kau pergi. Baiklah, makcik. Di mana kau pergi, Norma? Begini jam baru kau pulang? Tidak, ibu. Saya berjalan bersama-sama Jamil pergi di kebun bunga. Kenapa ibu bertanya begitu? Apabila encik bertanya aku di mana Jamil pergi, serta pula dia bertanya kau. Dari itu, Norma, janganlah kau berjalan bersama-sama Jamil lagi. Dengarlah nasihat ibu. Jamil, baru sekejap ini aku bermufakat dengan ibumu. Aku ingin melihat kau mengendalikan sebuah rumah tangga. Gadis yang akan menjadi tunanganmu itu, tentu kau sesuai. Dan akan menimbulkan kebahagiaan di belakang hari. Setuju kau? Ayah, sebenarnya saya belum ada cita-cita untuk beristri, ayah. Pikiran kau masih sengkak, Jamil. Cadanganku ini semata-mata untuk kesenangan kau di hari yang akan datang. Dengan pertolongan ayah gadis itu. Tapi kalau kau menolak, berarti kau menolak tuah. Dan kawan-kawan kau nanti mengatakan kau bodoh. Ya, betul kata ayahmu itu, Jamil. Buat ibu, ibu setuju. Takkan ayah kau dan ibu nak merusakkan penghidupan kau, nak? Ya, ibu sama ayah memang setuju saja. Tapi ibu juga mesti fikir, bolehkah saya hidup berbahagia jikalau saya dikawinkan dengan seorang perempuan yang saya tidak cintai? Apa? Cinta? Cinta itu mudah saya datangnya kalau kau sudah jadi suami istri nanti. Kau lihat aku dengan ibumu. Apalagi yang kau cari sekarang? Kesenangan, kebahagiaan sudah nampak di depan mata. Lagipun aku dengan Cik Usman selalu bertulung-tulungan dalam soal penghidupan. Dari itu, perkara ini jangan kau bantah lagi. Saya tetap membantah, ayah. Mengapa saya ini dianggap sebagai satu bungkusan yang boleh diangkat dan dijual ke sana kemari? Saya rasa ayah juga telah terpengaruh oleh harta dan pangkat. Saya minta kepada ibu dan ayah supaya soal perkawinan ini serahkanlah ke tangan saya sendiri. Janganlah dipaksa. Dia anak yang tak membalas jasa. Nanti dulu, jangan keburu nafsu. Berilah dia kesempatan untuk berpikir. Jamil, kau pikir baik-baik, nak. Besok pagi kau kasih tahu pada ibu bagaimana keputusan kau. Ya, nak, ya? Hati dia dengan perlahan-lahan. Kalau tidak, hancur pekerjaan kita. Sebab dia itu degilnya tak salah macam abang. Jadi siapa salah? Ini semua kesalahan kau. Kau didik dari kecil. Sebab keadaan sudah bertukar. Terpaksa kita mengikut aliran masa, bang.
Aku tahu siapa kau. Normal bukan? Siapa ayahmu panggil, Mil? Tidak ada apa-apa yang mengherankan, Wolf. Kau sudah minum? Sudah. Marilah minum, nanti airnya sejuk. Aku belum mau minum lagi, Nur, karena aku mau habiskan gambar kau ini. Kau tunggu sana saja. Oh, ya. Nur, kau berani siap?